Kandang kuda ini dikelilingi oleh ular, guys. Ih, serem banget ya, guys. Membuat kuda tersebut panik. Siapa yang tidak panik coba kalau ketemu hewan berbisa ini? Kuda tersebut dibawa keluar kandang dan ularnya diatasi, diambil, dibuang ke hutan. Tidak lupa untuk membakar kandang itu supaya bisa menetralisir adanya ancaman ular berbisa maupun hewan berbisa lainnya, guys. Ingat, kalau pelihara hewan jangan lupa bersihkan kandangnya ya, guys.